Masyarakat yang terdampak pembongkaran Taman Sari, Kota Bandung memanfaatkan Masjid Al-Islam sebagai tempat pengungsian. Terkait itu, Sekretaris Jenderal Dewan Masjid Indonesia, Imam Adarukutni menyatakan, masjid bisa menjadi tempat tinggal sementara bagi masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Masjid secara fungsional seharusnya mengakomodasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Imam mengatakan, masjid bisa menjadi tempat tinggal sementara bagi masyarakat yang kehilangan rumah karena musibah. Dewan Kemakmuran Masjid akan menjadi pelayan masjid seperti halnya di Mekah ataupun di Madinah. Masjid itu secara fungsional mengakomodasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk misalnya jika masyarakat mengalami deprivasi, kehilangan tempat tinggal dan hak-hak dalam masyarakat, masjid lah. Ya, banjir. Ya, itu banjir termasuk. Maka para DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, dan juga pelaksana-pelaksana masjid itu takmirnya, dia menjadi khadim, jadi pelayan. Di situ ya pelayan Allah, pelayan masjid ya. Seperti Raja Mekah itu ada Khatimul Haramain. Raja jadi Khatimul Haramain. Untuk itu, ia menambahkan tidak seharusnya masjid dijauhkan dari masyarakat yang ingin mencari perlindungan termasuk mengungsi. Jadi tidak selayaknya bahwa kemudian masjid dijauhkan dari masyarakat yang ingin mencari perlindungan atau mengungsi termasuk itu. Nah, itu justru masjid. Dari Jakarta, Hafidz Hafizki melaporkan.